Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan kisah baru bertema makhluk hidup. Nah, kisah hari ini berjudul Mau Dibawa Kemana? Karya Intan Tri Istanti dan Fania Rizky Santoso. Bagaimana ya kisahnya? Yuk, simak baik-baik ya. Let's read. Kisah berjudul Mau Dibawa Kemana? Di suatu hari yang cerah, terdengar suara. Srek, srek, srek. Oh, ternyata tukik-tukik mulai menetas. Tahukah adik-adik apa itu tukik? Ya, tukik adalah sebutan untuk anak penyu. Pantai, laut, semua tukik harus ke sana. Wah, banyak sekali ya tukik-tukik yang sedang berlarian ke pantai. Coba kita hitung bersama-sama yuk, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. Wow, banyak sekali. Tapi, waduh, apa itu? Awas, mungkin berbahaya. Selamatkan dirimu, tukik. Kau harus segera berlari. Plung, plung, plung. Untunglah, tukik-tukik berlarian dan sudah sampai di air. Tapi tiba-tiba, oh, tukik mau dibawa kemana ya? Kenapa mereka dibawa? Tolong, tolong, tolong. Para tukik meminta tolong. Oh, ternyata mereka dipindahkan ke kolam yang lebih besar. Pyur, tukik-tukik sangat senang. Di sini airnya lebih segar. Sudah 3 hari mereka di sini. Mereka mulai kelaparan. Dan alhamdulillah, mereka diberi makan oleh para manusia. Wah, mereka pun bermain air pancuran. Tapi, kok kenapa berasa gatal ya? Di sebelah sini dan di sebelah sana? Oh, para tukik merasa gatal-gatal. Wah, 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 lagi-lagi tukik di bawah. Kira-kira tukik mau dibawa kemana lagi ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Ternyata tukik-tukik itu mau dibersihkan. Gosok, gosok, gosok. Sikat, sikat, sikat. Gosok, gosok, gosok. Sikat, sikat, sikat. Hahaha, rasanya pasti geli. Kalian, kalau membersihkan badan, juga jangan lupa untuk digosok ya, agar semakin bersih. Setelah digosok, mereka pun pyur, mencebur lagi ke dalam air. Badan tukik sekarang bersih. Airnya juga bersih, segar sekali. Tapi tak berselang lama, waduh, tukik mau dibawa kemana lagi ya ini ya? Wow, ternyata mereka dibawa ke laut. Semua berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama sampai di laut. Mereka senang sekali. Tapi tidak masalah siapa yang pertama sampai ke laut. Yang penting kita berhasil, kata para tukik. Wah, senangnya. Kalian juga melihat betapa senangnya para tukik, kan? Mereka pasti sangat senang karena bisa berada di laut kembali. Nah, itulah kisah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.